Okay, welcome back to my channel Green Wombat. Kali ini gue mungkin agak sedikit apa ya, bisa dibilang setnya berbeda ya, karena memang gue nggak lagi di Karanganyar, gue lagi di luar kota, dan sorry kalau misalnya gue telat update gitu ya, karena balik lagi ya, gue ngelakuinnya segala macam sendiri gitu kan, dan kebetulan gue lagi di luar kota. Ya, mungkin kelihatannya setnya bukan di rumah gua. And then gua juga masih harus ke Cepu gitu ya. Jadi gua enggak tahu video ini bisa tepat waktu apa enggak gitu. Cuma semoga gua berharapnya sih malam ini selesai. Gitu. Nah, di sini gua bakal Wombat News ya. Jadi ini bukan video tentang technical stuff atau soal bahasan tentang singising dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau lu gak tertarik dengan Wombat News gitu ya, kalau yang memang Wombatnya kurang begitu ini sih di channel gua, karena ya gua baru beberapa kali bikin video Wombat News, mungkin ini Wombat News ketiga atau keempat, gua nggak tahu, kayaknya keempat ya. Itu ada rokok lalu gua pinggirin. Jadi ya kita cuma berandai-andai aja sih, berandai-andai kita andai-andai ini aja, santai aja, kita berandai-andai santai aja. Jadi anggaplah gue ini seorang anak kombes ya, jadi kombes Pol, anggaplah gue seorang anak kombes Pol. Terus ya gue katakanlah anak sultan ya, gue nggak tahu ya gajinya kombes Pol berapa, tapi bisa dicek loh yang kayak gitu-gitu ya. Gue nggak tahu gajinya berapa tapi bisa dicek, gimana dong? Oke, jadi anggaplah gue ini anak kombes Pol ya. Terus katakanlah gua ini kelahiran 95 mungkin. Terus gua mungkin punya kakak perempuan atau adik perempuan gitu yang jedanya setahun dari gua gitu ya. Misal, cuma misal aja ini mah gitu kan. Berangan-angan lah, jadi bapak gua nih kombes Pol di negara angan-angan gitu loh, bukan di negara yang real seperti Indonesia. Gitu kan. Terus anggaplah bokap gue ini tahun 2015 dilantik gitu ya, jadi Kapolres atau Kapolda gitu ya, di wilayah yang cukup besar. Mungkin kalau kita perbandingan dengan Indonesia itu seperti Semarang, Jawa Tengah, yang kayak gitu-gitulah ya. Jadi contoh aja gitu ya. Tapi kemudian ya bokap gue karena suatu kasus yang kita gak tahu apa, cuman taunya dari telegram rahasia kepolisian, akhirnya dimutasi gitu. Jadi gue di saat umur gue 20 tahun, bokap gue dimutasi gitu ya. Tapi gue sendiri udah masuk universitas yang ternama di Indonesia gitu. Jadi ya gak tau lah gitu ya, ini cuma berandai-andai aja. Gue bicara perandaian aja, karena gue orangnya suka ngayal. Gue pengen berhayal, gue pengen punya moge gitu loh, gue pengen punya mobil mewah gitu. Gue seneng ngayal lah orangnya gitu kan. Ya namanya anak gue baru 17 tahun gitu kan, senengnya ngayal gitu loh, senengnya minta duit dari orang tua gitu kan. Ya gue senengnya gitulah. Terus kemudian katakanlah seperti itu ya. Tapi bokap gue nih masih aktif ya, jadi karena ada yang seperti itu ya, mutasi lah, bokap gue dimutasi gitu. Baru setahun kerja di sana udah dimutasi gitu, padahal gue kuliah di kota yang sama. So there is no reason to my father to move up from that city. But ya namanya dimutasi ya, kita gak tahu alasannya apa gitu kan. Tapi yang jelas kalau ada yang sejenis KPK mau coba ngusut, bokap gue gak mungkin kena, karena bokap gue udah dimutasi duluan. Ya kisi-kisinya mungkin ya bokap gue dulu yang nerima-nerima polisi gitu kan. Ya oh, ini ACC, ini enggak, ya enggak. Karena kalau nggak gitu bro, ya kalau nggak gitu, gaji katakanlah 60 juta satu bulan, ya berarti setahun itu sekitar 600-720 juta sebulan. Ya, anggaplah gajinya bersih tuh, gaji bersih 720 juta sebulan. Kan nggak mungkin gue punya koleksi mobil mewah seperti Porsche, begitu-gitu ya dong. Atau gue gonta-ganti Yamaha R1 warna merah, Ducati 1198 atau 1199 warna merah gitu. Terus kemudian gue beli salah satu unit paling rare di Indonesia seperti CBA 1000 RR atau CBA 1000 SP
Well, that's not possible, unfortunately. Sekalipun bokap gue itu punya duit segitu, ya ga? Terus gue prodigi dalam bisnis gitu ya. Terus gue ada bisnis bla 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 bla. Gue bisa punya ruko, gue bisa punya ini, punya ini, punya ini, punya ini di umur gue yang masih belia. Kalau bokap gue bersih sih gak mungkin bokap gue bisa modalin, ya ga? Kan itu intinya. Jadi gak mungkin, sorry, gak mungkin bisa diusut. Ingat, gak mungkin bisa diusut. Jadi bokap gue ini untouchable, oke? Okay? Ya namanya berandai-andai mah bebas, ya gak? Nah gitu, ya gak? Terus enaknya apa sih punya bokap kayak gitu? Enaknya apa ya? Enaknya gini loh. Seandainya nih gue bawa motor CC besar, moge bos, gue bawa moge 650 cc, ah murah 650 cc, barunya cuma berapa sih, Pego ya 150 juta, ah kecil itu, enggak, gue nggak mau. Gue misalnya mau motor 700 juta, ya enggak, iya dong, motor 700 juta itu gue beli terus modifikasinya habis 300-500 juta sendiri, entah pakai velg Marsesini gitu kan, kenal pot Austin Racing, M4A, Krapovic, dan lain sebagainya. Mahal pokoknya. Dua luar biasa itu. Kenapa doang bisa beli R6N1? Gue terlalu bersemangat, sorry. Namanya berandai-andai mah bebas ya. Semangat terus, bro. Nah, kemudian, gue pakai kenapot yang kayak gitu. Yang luar biasa bisingnya itu kan. Nah, kalau gue punya bokap yang kayak begitu, bebas tuh gue di jalan. Jadi ada mobil tuh, mobil murah ya elah, mobil bekasnya paling cepek gak nyampe 70 juta, 80 juta, murah coy. Barunya, Pego, cuma 150 juta, kecil banget itu membuat bokap gue mah, gak ada apa-apanya. Iya gak? Nah, ada mobil begitu kan. Gue gak tahu gimana ceritanya, pokoknya mobil itu gue belayar, gue gak tahu dia salah apa, gue gak tahu gimana, pokoknya gue belayar aja. Kenapa? Karena gue pengen belayar motor gue. Kalau dia nggak terima, gue tinggal bilang, iri bilang bos. Kalau lu nggak punya bos, syukurin bos. Oh iya, gue lupa dia nggak punya bos. Jadi gimana tuh? Ya pokoknya iri bilang aja. Yeah. Nah, terus kemudian gue belayar tuh motor, mobilnya. Mobil murah itu gue belayar. Ingat, mobil murah itu gue belayar. Kemudian dia ngajakin adu mulut tuh. Ingat, ngajakin adu mulut. Karena gue badan gue tinggi tuh. Tinggi gue sekitar 185. 190, gak kayak gini. Badan gue gak kerempeng, badan gue tuh gila, lemak semua itu badan. Otot juga ada kali, gitu, gak tahu juga. Terus, ya namanya berandai-andai, gak tahu tepatnya gimana gitu kan. Nah, intinya badan gue jauh lebih besar, jauh lebih tegap gitu kan. Daripada gue adu mulut di jalan, mendingan apa? Baku hantamnya kita, iya, iyalah. Gue ajakin dia baku hantam tuh. Lu, baku hantam lo sama gue. Tapi apa, badan lo kecil, lo cuman koki. Elah, manusia kasta bawah, prasejarah bagi gue yang anaknya kombes pol, ya ga? Tapi berandai-andai aja nih sih, ya ga? Iya dong. Pokoknya, gue paling pol di jalan, di kota gue sendiri, kota kelahiran gue paling dubur, paling tinggi gue. Nah, gue tantangin aja, lo ribut lo sama gue kalau berani. Gak taunya yang bawa mobil ACGC warna hitam itu kagak berani lawan gue. Ya iya dong, badan gede, motor gue mahal, lo berani lo lawan gue. Ya gak mungkin dong, lo sekali tabok sama gue kelengan malah lo, ya enggak. Lo biasa nabokin lobster, gue biasa nabokin anak orang, jauh bos. Ya kan, nah dia kabur, gue kejar, ya iya dong gue kejar, kenapa? Kagak puas gue. Gak puas kalau gak mukul orang. Kenapa gitu? Kalaupun gak mukul orang, ada bokap gua yang bisa belain. Lu bawa siapa? Lu koki bawa golok. Enggak sih, koki gak bawa golok ya, bawanya pisau, ya kan? Lu bawa pisau, pah, pistol, biar bolong tuh pala. Lu bisa apa? Lu biasa bolongin lobster, gua bisa bolongin pala lu. Iya gak? Bapak gua kombes pol, ingat? Ya 61 tahun lah, masih agak sedikit lah waktunya sebelum pensiun. Masih ada waktu buat gua leha-leha, ya gak? Jadi gitu ceritanya. Gak taunya gua ditabrak, coy, gila. Gua, aduh, patah tangan gua, patah. Nangis gua, tangan gua patah. Bikin Instagram, minta ganti rugi rumah 350 juta, mobil 150 juta, 120 juta kurang.
kurang modifan motor gue aja nggak sampai itu, nggak, kurang. Gue pengennya lu di penjara, tapi bukan laka penjaranya. Apa hukumannya? Percobaan pembunuhan. Iya dong, kenapa bisa BAP-nya lengkap? Jelas bisa. Halo, Pak. Aku ditabrak. Iso bora yo gawe BAP. BAP-ne opo, Nak? BAP-ne percobaan pembunuhan. Iso gas. Pol. Iya toh. Nah. Udah seperti itu. Viral gua. Guanya viral. Beuh. Nah, panggung dong buat gua. Iya dong, apalagi gua YouTuber. Iya dong, cari panggung. Gua Instagramer, cari panggung. Ya jelas gua cari panggung. Dari cari panggung itu biar gua dapat apa? Dapat cuan juga dong. Hingga gua enggak mungkin macam-macamin. Lu orang miskin, gua orang kaya. Iya enggak? Nah, biar enak ya enggak? Damai aja deh kita. Oke, damai. Tapi ada satu nih yang kurang. Apa tuh kurangnya? Lain kali buat orang-orang miskin. Ya, lain kali buat orang-orang miskin. Kalau lu kagak seneng sama knalpot racing gua yang udah tulisannya racing use only. Jadi buat lu orang-orang miskin yang enggak seneng sama knalpot gua yang berisik yang ada tulisannya racing use only, ya, ingat. Lu miskin. Ngapain lu beli mobil SGC? Lu gak seneng, lu jadi kaya. Pikir pakai otak. Lu jadi kaya, lu beli Rubicon yang deknya kedap. Karena semua orang bisa beli Rubicon. Lu doang yang miskin, makanya lu gak seneng sama knalpot gua. Ya. Itu, ya. Itu the golden ways. Ingat. Nah, tapi biar publik itu enggak menyalahkan gua, oke lah, kita damai aja lah, gitu kan. Gua jadi laki-laki dermawan, dilihat orang dipandang bagus dong, ya jelas, iya gak? Iya dong. Itu mainan kecil lah. Jadi, itu cuma perandaian doang. Perandaian sebuah kasus. Gua gak tahu ya, kasusnya ada beneran apa enggak sih, gua gak tahu. Gua gak punya TV, lu liat TV ya? Dialangin sama kaos gua, saking miskinnya gua jemur baju di TV. Kagak tahu gue jemuran itu apaan, kagak mampu gue beli jemuran. Gitulah. Jadi, ya gitulah, ini cuman perandaian gue, kaum prasejahtera, curhat, ya. Yeah. Wombat News, bebas suka-suka gue dong. Seperti itu kisana cerita seorang anak dari pemilik jabatan tinggi di suatu negara awang-awang. Gitu loh, ya. Gitu, jadi seperti itu ya. Walaupun sebetulnya ya, ada undang-undang lingkungan hidup. Kita itu punya undang-undang lingkungan hidup. Tapi sayangnya undang-undang lingkungan hidup itu tidak mengatur pada tilang-tilangan, bagaimana regulasi knalpot di jalan. No, undang-undang lingkungan hidup itu menggantungkan atau memfokuskan pada produsen kendaraan. Ya, jadi sebuah kendaraan bermesin itu wajib melakukan uji kelayakan jalan. Salah satunya adalah desibel, ya. Ada ambang batas desibel. Jadi kalau ada anak-anak yang senang knalpot aftermarket, tolong dicamkan. Kita masih menggunakan undang-undang lingkungan hidup untuk produsen, gitu loh. Kalau lu mau coba tes langsung ke Disub, silakan aja kalau lu bisa dapat aksesnya. Tapi itu susah dapatnya. Antara lu punya jabatan atau lu punya 10 motor atau segala macam unit baru ditawarkan, dan itu pun harus knalpot yang sama dengan kondisi motor yang sama, gitu loh. Artinya motor baru dan itu menjadi jenis baru, didaftarkan lagi ke TPT dan lain sebagainya, yang kayak gitu-gitu panjang prosesnya, gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang nih ya, yang jadi masalah sekarang, bisa nggak kayak gitu? Nggak. Kita pakainya apa? Undang-undang modifikasi. Jadi kalau motor lu nggak standar, ya udah itu masuk ke dalam undang-undang modifikasi. Gitu loh, ya. Nah, terus modifikasi apa yang boleh modifikasi dengan satu vendor? Sebagai contoh, Kawasaki Ninja 250 SL pakai knalpot Kawasaki Ninja 250 FI yang 2 silinder. Boleh kalau bisa, mungkin bisa tapi silindernya doang. Atau ZTEC 25R bisa, tapi silindernya doang. Atau ZTEC 25R pakai knalpot Z800, gua enggak tahu bisa apa enggak, tapi kayaknya enggak bisa. Kalau bisa ya sudah pakai aja. Yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi itu cuma perbandingan doang. Seandainya gue punya jabatan, sekalipun bokap gue koruptor segala macam,
gak bakalan bisa dibuktikan karena jabatan, oke? Okay? KPK gak bakal bisa nyentuh bokap gue. Dan kalau bokap gue gak tersentuh, gue bebas. Bapak gue punya jabatan, lu macam-macam sama gue dor, iya gak? Gitu. Jadi dalam kasus tersebut ya, contoh kasus, imaginary case ya, kita katakan imaginary case karena gue nggak tahu itu kasusnya benar ada apa enggak. Itu satunya kepancing emosi, mungkin iri gitu ya, karena gue punya motor mewah, jelas dong orang pasti iri gue punya motor mewah. Motor gue 700 juta elah, pelok tambah knalpot gue, kebeli mobil lo. Gitu kan, satunya iri dan panasan di jalan, satunya arogansinya tinggi banget. Kalau gue ngeblayer orang gak senang, gue ngomongin lu gue blayer karena A gitu loh, bukannya ngajakin berantem. Kalaupun gue ajakin berantem gitu ya, karena dia udah gak bisa gue ajakin ngomong, dia pergi gue tinggalin, ngapain gue kejar, namanya cari perkara. Kalau misalnya dibilang undang-undangnya masuk ya ke percobaan pembunuhan, kalau gue pikir pakai logika loh, lu ngejar dia bos, kan gak ada yang tahu, apalagi gue anak kombes, bisa jadi gue bawa pistol, pistol bapak gue, bisa jadi, kan gak ada yang tahu. Kalau udah hukum rimba, antara lu yang mati atau lu dimatiin, kan gitu, iya gak? Gak tahu tuh, itu orang kenapa sampai ngajak adu mulut atau sampai lari kan gak tahu, bisa jadi karena badan doang, bisa, atau pas ngangkat gitu, wih ada pistol, ya gue takut dong, gak tahu gitu, iya gak? Ya, kayak gitulah, namanya dinamika kehidupan, iya gak? Paling itu dulu dari gua, Green Wombat out.